3, Klaim Kendaraan 3, Bimo Aditya Pradipto. Divisi-divisi 1, Divisi Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Kedua, Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Ahmad Usman SPD, Kota MPD. 3, Divisi Keamanan dan Ketertiban, Ketua Jaitul SW. Sekretaris Imanuddin dan anggota Samsudin. Divisi Kesatuan Bangsa, Ketua Bambang Alex Sulaiman. Sunin Gunawan. Sekretaris Baitur Rahman dan anggota Agustina. Kenapa? Divisi Pemberdayaan Wanita, Ketua Siti Rohaya SPDI. Sekretaris Tuti Maisaro dan anggota Asmaro. 9, Divisi Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Ketua Diki Budiman. Sekretaris Bimo Aditya Pradito. Ketua Arman Arfian. Sekretaris Septian Tripiadana dan anggota Budisna. Kesebelas, Divisi Pemuda dan Olahraga, Ketua Firdaus. Sekretaris Ajat Sudrajat dan anggota Satria. 12, Divisi Humas dan Publikasi, Ketua Perisal Setiawan Esko. Sekretaris Sofian Wanandi dan anggota Muhammad Abbas. 13, Divisi Pariwisat Sufi dan anggota Yusuf Ahmad Maulana. 14, Divisi Lingkungan Hidup, Ketua Ahmad Salim. Sekretaris Septian dan anggota Janto. 15, Divisi Kerohanian, Ketua Ustaz Idrus Padilla. Sekretaris Ustaz Muhammad Surya. Ketua Umum Muhammad Islam. Sekretaris Jenderal Haji Hamzah SHMU di Tanda Tangan. Porkami Kota Bekasi dan seluruh
DPD Kota Bekasi masa bakti 2021-2026. Semoga dapat bekerja dengan baik dan dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua DPD